Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel saya. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insya-Allah semuanya baik-baik. Jom support saya dengan tekan butang subscribe, like dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita pada video kali ini. Video Camp Pajero Part 2 yang anda tunggu-tunggukan. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung projek Camp Pajero kita yang tergendala kerana faktor tertentu. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sudi menonton video Camp Pajero Part 1 dan video-video kami yang lain. Dan bagi yang baru di channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi untuk anda terus mengikuti video-video yang terbaru daripada kami. Baik, jom kita sambung kerja kita. Kita tengok apa hasilnya di penghujung video nanti. Jom. Part 1 kita dah siap bahagian kabinet bawah dan merangkap katil di atas. Okey, untuk part 2 ni kita nak fokus kepada pembuatan tilam di atas. Okey, di atas rak kita tu. So barang pun dah sampai. So inilah barangnya. Span 3 inci, 1 inci. Okey. Saya kena ambil lebih sebab takut potongan kita tu tak cukup. Okey, lepas tu ada satu lagi untuk bahagian lapis atas tu, material PU leather ni. Okey, saya ambil brown, dark brown, ada dotted ni. Okey, terima kasih kepada sponsor Hongjin Car and Home Fabric Supplier kerana sponsor saya barang-barang material ni untuk projek Camp Pajero saya. So, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Bagi korang yang ingin mendapatkan barang-barang seperti ini, korang boleh visit kedai Shopee dia, Hongjin Car and Home Fabric Supplier. Saya ada sediakan link di bawah video description. Ini dia punya page Shopee. Korang boleh tengok yang saya sertakan ni. Korang boleh dapatkan macam-macam jenis fabric. Okey. Material untuk span. Korang boleh guna untuk perbaiki korang punya sofa di rumah, katil. Korang boleh buat projek camper car ataupun nak perbaiki korang punya kerusi kereta ke. Korang boleh dapatkan fabric di kedai ini. Okey, macam-macam. Macam-macam fabric ada, color, macam-macam size span ada. Okey, terbaik. Okey, sekarang kita nak ukur dulu, kita nak double confirm dia punya apa tu, size dia sebelum kita potong tilam tu. Okay, sekarang kita nak confirm balik size. Untuk tilam belakang ni saya akan pakaikan 3 inci supaya lebih selesa lah, tapi dia agak tinggi lah supaya lebih selesa untuk kita baring, sebab selalunya span ni lama-lama dia akan jadi lembut. Okey, selesa lah ni. Belum siap lagi dah selesa lah. Saya nak confirm balik berapa dia punya. Okey, tebal dia tu 3 inci. Lebar 42 inci. Panjang 76 inci. Panjang 40 inci. 40. Ini kita tanda dulu. Okey, kita ada model dekat sini.
Okey tak, tilam? Selesa. Nanti papa buat bagi cantik ya. Okay, sekarang ni bahagian belakang, okay, yang main piece ni kita dah siapkan. So sekarang kita nak ambil lagi satu untuk bahagian kepala pula. Okay, ni yang lebih tadi tak cukup, ni kita nak buat projek lain. So kita kena ambil lagi satu sebab dia datang memang saiz dia macam tu. Bahagian ni dah selesai untuk span dia, sekarang kita nak buat bahagian ni pula. Jadikan pembaris besi ni sebagai kita punya guard dan supaya dia lurus, kita sendal kat dia, lepas tu kita tarik perlahan-lahan mata pisau. Ni cara saya lah, tak tahu kalau ada cara lain sebab ini je peralatan yang saya ada, saya pakai je lah apa yang saya ada. Allah. Okay, sekarang kita nak test fitting. Kita nak test letak tilam yang kita dah potong ni ngam ke tak. Baik. Ini bahagian depan. Ini bahagian belakang. Alright, ngam. Ini ukuran dalam keluarga saya, saya yang paling panjang. So, anak-anak atau isteri kalau diorang tidur dalam ni memang lepas lah. Tapi saya ambil juga ukuran saya. Saya mungkin akan tidur dulu lah. Okay, kita cuba. Kita ambil maksimum kaki saya. Okay. Ngam-ngam. Ada lebih sikit kepala saya. So, boleh tidur. Memang khas untuk tidur je lah. Untuk lepak-lepak ke dalam, agak kalau nak duduk, memang tak selesa. Budak-budak boleh lah. Okay, sekarang kita nak buat lapit bahagian bawah dia. Sebab saya akan gunakan stapler. So, saya akan gunakan kayu plywood lah. Plywood yang 4mm supaya stapler tu melekat dengan kuat sangat. Kalau kita ambil yang tebal sangat, berat. Kita ambil yang nipis sikit. Kalau nipis sangat, takut bila kita stapler, dia pecah. Sebab nak angkat plywood ni tak muat pakai Pajero itu. So dia 8 kali 4 kaki. Jadi saya minta dia potong 4 kaki 4 kaki. So kita takkan buat full lah dekat bahagian bawah tu. Janji dia boleh stapler je. So kita akan, kita takkan buat penuh sampai sini. Kita akan tarik kain tu untuk kita stapler tengah. Tidak nanti kita nak masukkan susah. Okay, sekarang kita nak potong tengok ni. Cuba pakai pisau ni. Harap-harap kena lah dengan color kabinet kita orang. Okay, ini tilam main kita, bahagian kaki. Okay,
Okay, sekarang kita nak potong leather ni, view leather ni. Kita akan terbalikkan dia. Okay, nak pastikan dia lurus, saya guna curve mozaik ni je. Okay, ni mozaik ni. Saya akan potong ikut mozaik ni je. Okay, saya gunakan longkang mozaik ni sebagai pembaris. Lipat yang tepi dulu. Kita tarik bagi cekang sikit. Kita akan gunakan stapler gun ni. Ni korang boleh cari dekat DIY je. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik, ini hasil yang pertama. Jadi kita buat masuk. Jadi kita akan masuk macam ni dulu. Saya ingatkan pintu tu. Okey. Lepas tu baru kita masuk ke sini. Okey, siap satu bahagian belakang. Untuk bahagian yang kedua, bahagian atas badan, tadi kaki. So kita buat step yang sama, bawah, view leather, span, kemudian kita punya layout. Okay, ini bahagian yang kedua. So posisi filam ni akan jadi macam ni lah. Sambung kepada kawasan ni. Okay, alhamdulillah filam dah settle. So kalau korang nak tengok full function dia, kita jumpa esok pagi. Rehat dulu. Assalamualaikum. Okay guys, untuk bahagian sini saya akan letakkan satu kipas double fan ni. Ini korang boleh beli di Shopee ada. Saya akan letakkan link di bawah video description. Okey, kita nak double tape dulu. Okey, kita buka jap. Okey, ni untuk kita gunakan waktu kita duduk dalam ni dan masa kita tidur lah. Okey guys, kita nak buat untuk ventilation punya kipas. Saya beli kipas second hand dekat kedai komputer. Kipas ni 12 volt ni kan. Tengoklah, cuba buat boleh jadi ke tak. Lepas tu saya ambil 12 volt punya kabel ni daripada kipas lama saya yang dah rosak. Kita cuba cantum tengok boleh hidup ke tak. Okey, kedua-dua kipas boleh digunakan. Lepas dia bawa ke tengah sikit. So kita layar ke api. Satu angin masuk, satu angin keluar. Okay. Okay, lepas tu kita ukur bahagian ni. Kita tandakan, lepas tu kita potong. Cuba dulu dekat bahagian yang rosak ni. Pakai pisau lagi senang kot. Untuk kita ikut curve tu. Okay, so kita dapat satu keping ni. Kita cuba tampal. Okay, kita masukkan dalam apa ni? Dalam tempat cermin tu lah. Okey.
Bawah saya kena lebihkan sikit. So kita akan buat kipas tu di sini lah. Okey, kalau korang boleh tengok, ini yang baru saya dah ukur elok-elok, saya potong pada board yang baru. Okey, board yang reput tu saya gantikan. So saya buat penutup. Kalau kita nak guna penutup, kita tutup je lah supaya serangga tak masuk kan. Ni masa kipas tutup lah, masa kita tinggalkan kenderaan. Okay, contoh dekat campsite kan, kita nak tinggalkan kenderaan sekejap. So saya buat tutup macam ni lah. So ni wiring dia. Kipas pertama, kipas kedua. Ini angin masuk, ini angin keluar. Okay, untuk bahagian depan pula saya buat macam ni. Saya buat corong. Okay, ni angin masuk, ni angin keluar. So dia tertutup lah, agak privacy sikit lah. Dari dalam tak nampak kan. Kalau saya tak tutup ni, orang luar boleh nampak dalam kita punya kenderaan. Lagi satu, kalau hujan ke apa ke, at least dia boleh lagi tahan kan, tak masuk hujan. So kita pakai gam silikon je keliling. So inilah ukurannya dengan kabel 12 volt. Okay, saya punya Swiss lama tu rosak. So nanti saya akan potong sini, saya akan tambah satu Swiss lah. On off senang. Okay guys, sekarang kita nak letak velcro ni, strap ni, dekat bahagian-bahagian kayu untuk alas tilam bahagian badan ni. Nak letak kat sini. Okay, dengan pencantuman dia lah dekat sini supaya dia tak bergerak saja. Okay, kita akan attach macam tu saja supaya dia tak bergerak, jatuh je. Strap ni korang beli di kedai kain. Okay, semalam saya cari yang hitam tak ada, so saya guna je lah yang putih. Kita akan duplicate untuk semua kayu sebab kayu ni sama je saiz dia semua dengan bahagian sini. Okay, sekarang kita akan gam di penghujung ni menggunakan glue ni. Okay guys, untuk episod kali ni, kita orang punya projek DIY dah lengkap lah dan berjaya. So sekarang saya akan tunjukkan macam mana fungsi katil kita orang, cara kita orang jadikan seat asal ni sebagai penampung untuk katil. So kami tak perlu buang seat tengah ni. Okay, biar dia dalam keadaan yang asal, standard. Cuma bahagian belakang saja saya modify. So, yang pertama kita turunkan dulu. Okey, ini bahagian kayu-kayu yang saya buat tadi, velcro tu, strap. So, kita akan susun kayu-kayu ni. Kayu-kayu ni kita akan susun satu persatu. Okey. Dalam ruangan yang saya dah buat slot ni. Okey. Ni sebagai tulang saja. Yang ni pun kita letak velcro supaya dia tak bergerak. Okey. Kemudian kita tarik tilam yang kita simpan kat belakang. Okey. Okey. So selesai. Ini bahagian untuk tilam belakang. Ambil bantal, belilah untuk dua orang dewasa. Daripada bahagian belakang, dia akan jadi macam ni lah. Okey, macam saya, tinggi saya ni memang ngam-ngam saja lepas. Okey. So macam ni lah kita orang punya katil yang kita orang baru DIY. Okey, terima kasih kepada Hongjin Car and Home Fabric Supplier yang sponsor kita punya apa ni,
view ladder ni dengan span. Okey, memang selesa lah. Korang boleh dapatkan di link yang saya sediakan. Jom kita tengok benda lain pula. Okey, dia boleh pusing sini, atas, bawah. So, dia bagus. So, kalau kita tidur, kita halakan satu ke bahagian kaki, satu ke bahagian badan kita. So, selesa. Lampu saya cuma pakai lampu yang gunakan bateri saja, yang saya pakai untuk camping selalu. Ini korang boleh dapatkan di DIY, RM6.90 saja harganya. So, dia ada magnet kat belakang, dia boleh gantung. Okey, sekarang kami akan tunjukkan apa barang-barang yang ada dalam kabinet ni yang kami set untuk Campajero ni. Untuk bahagian sini, satu box untuk barang-barang, okay, barang-barang memasak, okay, kita punya kuali, gas, barang-barang yang lain kita bubuh dalam satu box. Saya cari box yang sesuai lah dengan ketinggian kita punya rangka ni. Okay. Lepas tu satu box lagi, pinggan mangkuk dan sedikit barang-barang masak kita orang. Kita orang akan bubuh dah ni dan bawa yang kecil lah. Okay, ada kemah, light sheet. Okay, ada stove, stove biasa kita pakai tu. Okay, dengan yang ni dispenser untuk basuh tangan, lebih untuk basuh tangan lah. Okay, so bahagian ni kami jadikan dia sebagai penutup kabinet. Untuk kabinet, merangkap juga meja lah. Kalau kami nak duduk sini ke, so boleh jadi meja juga. Okay, lepas tu kami ada buat meja satu lagi untuk memasak. Kalau masak kat sini boleh, kat sini boleh. Okay, so macam inilah bentuk dia. So, kawasan sini pun boleh gunakan untuk masak. Untuk kita gunakan letak stove ke. Okay, boleh letak kita punya barang-barang. Okay. So ini adalah antara kelengkapan yang akan dibawa dalam Campajero ni. Set untuk Campajero ni kami sebahagian benda, sebahagian besarnya kami asingkan daripada van-nya supaya mudah untuk kami bergerak bila ada aktiviti. So kalau lepak-lepak, boleh minum kopi sini, boleh masak sini, sini pun boleh masak. So untuk next project, kita akan tambah lagi lah kelengkapan-kelengkapan yang perlu untuk Campajero ni. Okay guys, rasa macam nak pergi piknik pula petang ni. Kita tengok macam mana kalau cuaca elok.
teruk hujan tu. Itu kan. Sini cetek sikit lah. Okay guys, tengah setup-setup, tak sempat buat apa pun. Nak setup bubung apa flysheet tak sempat. Hujan turun dengan lebat. Kami berteduh dalam Pajero. Sementara tunggu hujan reda. Tak ada apa pun, hari ni nak piknik je. Okey, kami ucapkan terima kasih banyak kepada sponsor kami Tilam dengan Fabric Honlin Car and Home Fabric Supplier kerana sponsor kami untuk buat projek DIY Camp Pajero kami. Kami sangat-sangat hargai. Kalau korang yang berminat nak beli, nak DIY korang punya camper van dan sebagainya, korang boleh dapatkan di Honlin Car and Home Fabric Supplier. Saya ada sertakan link di bawah dengan link barang-barang yang saya dapat ni. Okay, ada macam-macam size, ada macam-macam jenis, korang boleh dapatkan. Ok,
Okey, untuk ruangan katil macam nilah. Okey, maksimum maksimum tinggi saya lah. Anak-anak memang luas lah. So kita akan dapat, kalau untuk orang dewasa, 2 orang selesa lah untuk tidur dalam. Kalau budak-budak, 3-4 orang boleh. Terbaik lah. Terbaik. Ok guys, sampai di sini dulu untuk video pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong channel ini. Channel ini terus berkembang. Dan kami ucapkan terima kasih kerana anda sudi menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan perkongsian kami ini, anda dapat menambah idea untuk projek anda sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Hon Jinka and Home Fabric Supplier kerana sponsor tilam dan fabric untuk projek Camp Pajero kami part 2 ni. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi next video. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.